Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Papi Alia. Dan kita mau main game PKXD lagi. Nah teman-teman, kali ini aku bermain bersama para kreator PKXD Indonesia ya. Nah di sini Papi mabar bersama para kreator PKXD yang diundang oleh Kak Stereoplo nih, Kak Stereoplo sebagai pemimpin acara atau yang mengadakan pesta ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini juga Papi bertemu dengan Kak Putri Isti, terus Kak Endigo, El Prana, Surya 27, dan di tengah Stereoplo ada Kak Spras, YTDUDEW, Gloris, Psiko, Raihaninda dan Elektra ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman ya untuk kreator PKXD Indonesia. Mungkin ada beberapa yang sedang berhalangan jadi nggak bisa datang, atau mungkin sedang ada kesibukan masing-masing ya teman-teman ya. Tapi it's okay, nggak masalah ya. Ini juga rame dan ini adalah kali pertama Papi ikut mabar, karena bulan-bulan sebelumnya sempat diundang ke Stereoplo tapi nggak sempat baca jadi ketinggalan. Nah ini adalah pertama kalinya Papi Alia ikut mabar dengan para kreator di PKXD ya, dengan para senior-senior nih, para pendahulu, keren banget guys. Gak nyangka tahu teman-teman ini Papi bisa bertemu dengan mereka. Di sini aku ambil momen untuk foto bersama para kreator Indonesia ya teman-teman ya. Coba bayangin teman-teman ya, jika kalian biasa nonton channel mereka, tiba-tiba kalian berkumpul bersama mereka, itu adalah suatu kebanggaan tersendiri untuk kalian ya teman-teman ya. The best sekali, dan apalagi ketemu dengan channel-channel yang memang kalian jadikan referensi konten atau apa ya, aku bilang seperti suhu lah. Karena di sini banyak suhu-suhu Papi Alia di sini ya. Apalagi Kak El Prana ini, wah, dan Kak Surya 27 ya. Mereka ini the best lah. Dan juga semuanya, pokoknya semuanya the best lah. Pokoknya kreator Indonesia tuh hebat-hebat. GG dah, pokoknya dah, GGWP dah. Oke, di sini kita sedang ada pertandingan ya teman-teman untuk balap lari. Dan sepertinya aku akan memimpin ini ya. Apakah Papi Alia akan mendapatkan peringkat pertama di game pertamanya ini? Oke, sepertinya aku ada di peringkat paling belakang ini. Bah, bagaimana mau juara satu guys? Kayaknya Papi memang tidak ahli dalam bermain game ya. Ini kayaknya game ini sangat-sangatlah mudah bagi mereka yang jago ya. Ya betul itu. Tapi Papi kayaknya kalah terus ini di sini. Nih, di sini kayaknya momen Papi harusnya naik tapi malah ke bawah, teman-teman. Aduh, makin suram saja. Dan kita lihat ya siapa yang akan menjadi juara atau peringkat pertama di game pertama mabar PKXD Kreator Indonesia ya. Kita tunggu saja. Wow, di depanku ada Kak El Prana. Hei, kamu jangan lari. Ah, tidak. Kak El Prana sepertinya mengejar. Dan apa ke Papi ada di peringkat yang cukup aman? Sepertinya. Astaga, aku di bawah Kak Putri ini. Wah, dapat peringkat ke-10 ya Papi teman-teman. Aduh, sedih sekali. Aku dapat peringkat ke-10. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke lah, kita gaskin aja ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman nih, kalian lihat gak nih di sini para kreator tidak semuanya satu ini ya. Kalau dibilang apa sih, punya tim masing-masing ya. Nih di sini Papi sebagai perwakilan dari tim Flame, dan yang lain ini ada tim Volt kayak Kak Psiko, Elektra, Gloris, terus Kak Spras juga di tim Volt ya. Papi tim Flame, dan ada berapa ya tim Flame ya? Tadi aku lihat ya, kayaknya Kak Surya juga tim Flame, terus ada siapa tadi ya, Kak El Prana kalau nggak salah deh. Kak El Prana juga kayaknya tim Flame ya. Oke, tiga orang kayaknya nih, tapi nggak tahu yang lain apakah ada lagi, aku belum menegaskan ya tadi. Kita akan coba teman-teman untuk masuk nih sekarang ke rumahnya Kak Stereoplo, dan di sini aku diundang untuk makan malam ya teman-teman ya. Seperti apa hidangan yang disediakan oleh Kak Stereoplo teman-teman? Sepertinya enak banget nih. Wow, di depan sana mejanya sudah rapi sekali dong. Oke, kita langsung saja duduk ya. Oh my god teman-teman, ternyata di sini yang tim Flame hanya tiga orang ya. Papi Alia, Kak Surya 27 dan Kak El Prana ini teman-teman. Yang lain sisanya Volt semua.
Aduh, aduh, sepertinya aku salah masuk tim atau gimana nih? Aku di sini ini ya teman-teman nih, Papi ngasih apa namanya menawarkan Kak Surya daging ini. Ayo mari bersulang Kak Psiko. Oke. Sekarang kita akan coba untuk mengunjungi rumah nih ya, rumah buatan Kak Stereoplo nih ya. Ini buildingnya ya teman-teman ya. Di dalam itu ada kalau nggak salah tuh lemari buku. Coba ya kita masuk ya. Nah ini aku mengambil sebuah buku di lemari. Oke, apa kau membawa buku-bukumu Psiko? Kak Psiko gimana? Nah di sini ada dapur ya teman-teman ya. Nih di sini membuat layout dapur, keren banget dapurnya. Habis baca buku kita makan popcorn supaya perut kita tidak kelaparan. Kayak Prana, ini enak sekali. Kamu mau berapa? Ah, cukup. Aku satu saja. Nyam nyam nyam. Oke, kita makan popcorn nih ya. Kayak Prana sepertinya makan es krim itu. Nah, di sini teman-teman nih, aku menjadi supir dari Kak Glorious ya. Supir dari Kak Glorious nih ya. Kita akan ke pusat kota, ke arcade ya. Sepertinya di sini adalah momen kita untuk bermain Crazy Run ya kalau nggak salah teman-teman ya. Kita akan coba untuk masuk ke dalam. Nah kita sudah di dalam ya teman-teman ya. Oke, kita mendekati Crazy Run. Sepertinya kita akan bertarung di sini untuk para kreator, siapakah yang bisa menangkan. Oh tadi Papi juara berapa ya, juara 10 kalau nggak salah ya, di balap mobil tadi ya, balap lari ya, kalau bukan balap mobil balap lari dah kalau kita bilang ya. Nah, sini kita kumpul dulu nih, kita nunggu instruksi nih, apakah akan langsung siap untuk bermain Crazy Run Kak Stereoplo? Oke, semuanya siap? Oke, let's go. Nah, di sini kita sudah ada di dalam Crazy Run. Apakah Papi bisa mendapatkan skor terbaik di sini ya? Karena mohon maaf ya teman-teman ya, maklumlah bapak-bapak itu kalau main game itu gini nih teman-teman nih. Kalah sama bapak-bapak yang lain ya, bapak-bapak yang pro player ini ya. Karena yang lain kayaknya sepertinya sudah pro player ya. Oh iya, karena Papi juga di sini adalah kreator baru ya teman-teman ya. Jadi yang baru bergabung di sini, Papi adalah kreator baru di PKXD ya teman-teman ya. Jadi di sini aku banyak referensi konten dari para kreator-kreator pendahulu ya, atau kreator-kreator senior nih yang sudah lama atau dari awal memang sudah membuat konten PKXD ya teman-teman ya. Nah di sini aku sangat jauh tertinggal ya, nggak ada urutannya lagi ya. Nah karena kalau nggak pakai armor tuh memang sulit ya teman-teman. Nggak pakai armor itu adalah skill yang bermain ya. Kalau armor kita bisa ngelewatin nih, lompat kayak gini nih. Nah kalau nggak pakai armor asli deh. Tuh udah ada yang di depan, jauh banget. Wah harusnya tadi kita naik ke atas tuh, salah tuh teman-teman. Nah di sini sulit nih tuh. Ah salah jalan lagi. Aku ngikutin Kak El Prana lewat kiri dan Kak Glorious ya. Sepertinya kita dapat peringkat terakhir nih teman-teman nih. Ya bener kan? Jauh sekali guys, astaga. Aku kalah lagi teman-teman, maafkan ya. Kita cek apakah Papi dapat peringkat yang bagus. Jeng 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 jeng. Berapa lagi tadi, 10. Sekarang ke berapa ini? Kak Spras yang pertama dong, Kak Duo, Kak Stereoplo, Andy, Surya 27, Kak Putri, Raihana Nini Elektra. Aduh, aku ke 10 lagi aja. Aduh, aduh, aduh. Memang sulit ya melawan para-para pro player PKXD Crazy Run ya teman-teman ya. Oh my god, the best banget dah. Nah di sini teman-teman aku juga diperlihatkan sebuah entah itu book atau apa ini dari KL Prana. KL Prana juga memang keren juga dia untuk menemukan sesuatu hal yang menarik di PKXD. Jadi di sini aku mengikuti KL Prana untuk naik di biang lalanya ya teman-teman ya. Nanti kita lihat di atas nih ya. Nah, ketika aku naik ke atas, aku kasih emot-emot dulu kan, aku kasih cium ke El Prananya, iya. Lalu tiba-tiba nih di sini kalau nggak salah ya, enggak, nanti di atas lagi nih teman-teman. Pas kita naik ke atas lagi, nah di sini tiba-tiba KL Prana menghilang dan dia seperti terjatuh
dan dia ada di belakang aku itu seperti melayang gitu teman-teman. Dan posisinya itu dia pakai emot apa nggak tahu, seperti terjatuh guys. Oh my god, dan dia ketawa aja di situ ya. Oke deh teman-teman, sepertinya sekian dulu ya untuk video kali ini. Kayaknya ada part 2-nya ya, karena masih panjang. Dan aku di sini merangkum aja ya teman-teman ya untuk kalian. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.